dua, tiga. Deklarasi anti hoax. Satu, kami masyarakat Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax, baik dari kelompok MSA, Muslim Cyber Army, maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, agar Polri usut tuntas terhadap para aktor MSA maupun yang lainnya, agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. Tiga, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama Muslim maupun yang beragama non-Muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah men-share berita-berita hoax kepada orang lain. Empat, mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kutai Timur Gerbang Desa Madu, gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu. Terima kasih.